بسم الله الرحمن الرحيم. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. والسماء ذات البروج. Demi langit yang mempunyai gugusan bintang. واليوم الموعود. Dan demi hari yang dijanjikan. وشاهد ومشهود. Demi yang menyaksikan dan yang disaksikan. Qutila ashabul ukhdud. Binasalah orang-orang yang membuat parit, yaitu para pembesar Najran di Yaman. An-nari dhatil waqud. Yang berapi, yang mempunyai kayu bakar. إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ. Ketika mereka duduk di sekitarnya. وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ. Sedang mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang mukmin. وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ. Dan mereka menyiksa orang-orang mukmin itu hanya karena orang-orang mukmin itu beriman kepada Allah yang Maha Perkasa, Maha Terpuji. الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ. Yang memiliki kerajaan langit dan bumi, dan Allah Maha menyaksikan segala sesuatu. إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ. Sungguh, orang-orang yang mendatangkan cobaan, bencana, membunuh, menyiksa kepada orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan, lalu mereka tidak bertaubat, maka mereka akan mendapat azab jahanam, dan mereka akan mendapat azab neraka yang membakar. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar dzalikal fawzul kabir. Sungguh, orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka akan mendapat surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Itulah kemenangan yang agung. Inna batasha rabbika lashadid. Sungguh, azab Tuhanmu sangat keras. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Sungguh, Dialah yang memulai penciptaan makhluk dan yang menghidupkannya kembali. Wa huwal ghafurul wadud. Dan Dialah yang Maha Pengampun, Maha Pengasih. Dzul 'arsyil majid. Yang memiliki arsy lagi maha mulia. Fa'alul lima yurid. Maha Kuasa berbuat apa yang Dia kehendaki. Hal ataka hadithul junud. Sudahkah sampai kepadamu berita tentang bala tentara penentang? Fir'aun wa Samud. Yaitu Fir'aun dan Samud.
Memang orang-orang kafir selalu mendustakan. Wallahu min waraihim muhit. Padahal Allah mengepung dari belakang mereka, sehingga tidak dapat lolos. Bal huwa Qur'anun majid. Bahkan yang didustakan itu ialah Al-Quran yang mulia. Di lawhin mahfuz. Yang tersimpan dalam tempat yang terjaga, Lauh Mahfuz.